Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala, pada masa pertempuran pernah terjadi peperangan terhebat di laut. Sejarah mencatat ada sejumlah pertempuran hebat dan terbesar di lautan. Kerugian materi dan nyawa begitu besar. Pertempuran tersebut menjadi sejarah kelam dalam peradaban manusia. Pertempuran ini terjadi di berbagai belahan dunia, di Eropa, di Asia, bahkan di Timur Tengah. Dan inilah pertempuran laut terbesar dan mengerikan yang pernah tercatat dalam sejarah. 5. Pertempuran Teluk Leyte, 23 hingga 26 Oktober 1944. Pertempuran Teluk Leyte dianggap sebagai pertempuran angkatan laut terbesar dalam Perang Dunia Kedua. Gabungan kekuatan kedua pihak terdiri dari 300 kapal serta lebih dari 400 pesawat. Pertempuran Teluk Leyte melibatkan Jepang dan Sekutu di perairan sekitar pulau-pulau Filipina di Leyte, Samar, dan Luzon. Sebanyak 26 kapal Jepang hilang, termasuk 4 kapal induk dan 3 kapal perang. Sekitar 300 pesawat hancur dan lebih dari 10.000 pelaut Jepang dan awak pesawat tewas. Sementara di pihak Amerika kehilangan 6 kapal, 3 kapal induk, dan 3 kapal perusak. Sebanyak 200 pesawat hilang dan sekitar 3.000 pelaut dan awak pesawat terbunuh. 4. Pertempuran Laut Filipina, 19 hingga 20 Juni 1944. Setelah sukses dengan kampanye Gilbert dan Marshall Islands, Sekutu menuju Marianas, sebuah kelompok pulau penting yang dikuasai Jepang. Orang Jepang menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenangkan perang pada saat itu adalah melalui kontrol penuh atas laut. Pertempuran kapal induk versus kapal induk terbesar dalam sejarah pun tak terhindarkan. 3 dari 9 kapal induk Jepang tenggelam, serta 2 kapal tanker minyak, 395 pesawat berbasis kapal induk, dan lebih dari 2.000 pelaut dan awak pesawat tewas. Sementara Amerika Serikat hanya kehilangan 1 kapal perang rusak, 130 pesawat hancur, dan sekitar 100 orang tewas. Tiga, pertempuran Laut Koral, 4 hingga 8 Mei 1942. Pertempuran Laut Koral melibatkan 27 kapal dari Angkatan Laut Amerika Serikat dan Angkatan Laut Australia melawan 53 kapal Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Itu adalah pertempuran pertama dalam sejarah Angkatan Laut di mana kapal induk saling bertemu satu sama lain. Pesawat Jepang berhasil menenggelamkan 3 kapal, termasuk kapal induk USS Lexington. Kapal induk lainnya, USS Yorktown, mengalami kerusakan parah, 69 pesawat hilang, dan lebih dari 600 tentara Amerika terbunuh. Sementara Amerika dan Australia menenggelamkan 1 kapal induk Jepang dan 4 kapal lainnya, sebanyak 92 pesawat hilang, dan lebih dari 900 tentara tewas. 2. Pertempuran Tanjung Matapan, 27 hingga 29 Maret 1941. Pertempuran Tanjung Matapan merupakan pertarungan antara kapal-kapal Angkatan Laut Inggris dan Angkatan Laut Australia melawan Regia Marina Benito Mussolini. Sebanyak 2.300 pelaut Italia terbunuh dan 1.000 orang ditangkap. Sementara di pihak Inggris, 3 personil terbunuh, 4 kapal penjelajah rusak. Dan yang terakhir, pertempuran Jutlandia, 31 Mei hingga 1 Juni 1916. Pertempuran Jutlandia adalah pertempuran angkatan laut terbesar pada Perang Dunia I dan salah satu yang terbesar dalam sejarah. Inggris menurunkan kapal-kapal perang terbaiknya yang dikenal sebagai Grand Armada berhadapan dengan kapal-kapal terbaik Jerman yang dikenal sebagai Armada High Sea.
korban Inggris jauh lebih tinggi dari Jerman, yakni 14 kapal hancur, lebih dari 6.000 orang terbunuh, dan lebih dari 600 lainnya cedera. Sementara Jerman kehilangan 9 kapal, lebih dari 2.500 orang, dan sekitar 500 orang terluka. Oke guys, itulah pertempuran laut terbesar yang tercatat dalam sejarah. Semoga ulasan ini bisa menambah wawasan Anda tentang sejarah pertempuran di masa lampau. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.